Halo guys, balik lagi channel gue Chris Gute. Lu kita channel GSL guys. Sekarang gue kan yang udah lama gue udah nggak react nih guys, teman-teman request juga FX judulnya Four Walls guys. Oke, kita lanjut ini guys, 4 orang guys ya. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, gue udah buka. Sekarang kita langsung react tanpa basa-basi guys, jangan pakai lama. FX Four Wall, ceplok. Oh, itu kayak semacam bell guys ya, bell. Ini jelas ini sampel guys ya. Gue suka ada yang berbau seper-16 di situ. Tat. Digabungin sama yang lebih seperempat yang prank. Komposisi menarik guys. Lagu seperti apa kita lihat? Nice banget. Oke. Okay. Jadi tema tuh soundnya kayaknya tuh. Opo iku? Wow. Oh ini cenderung, ini emang udah tua guys ya. Lagunya 2015 rilis ya, gue gak tau kapan. Tapi seharusnya emang 2015 ya. 26 Oktober nih SM Town gue soalnya guys. Ini cenderung musiknya kayak lagu-lagu 90-an guys. Oh vokalnya asik banget. Ada yang ngambil ini Yunis di bawahnya. Sampelnya gue suka guys. Taduk, tak, itu tuh. Oke. Oh. Ini keren. Wah, asik. Ini kayaknya mulainya bukan first nih guys ya. Kayaknya mulainya langsung ref kali guys ya. Soalnya langsung hype-nya dar gitu guys. Dan suaranya juga langsung diharmoni. Ada suara tengah, bawah, sama atas guys. Wah, asik gila. Oh. Itu bass line-nya gue suka gitu. Tem. Tadadum. Dia kayaknya ngambil Yunis juga guys ya, ada yang ngambil bawah ya layaknya bass sama mel, ada yang ngambil yang tengah guys. Oh, doom. Nge-glide di situ ya. Oh, rap nih. Oh. Gila guys, ini kalau denger rap nih guys, ini swag banget nih, ini ngeri nih guys. Ini kayaknya yang ini yang bondol ini guys ya. Sama gue suka ada penambahan kalimat itu yang dibuang kiri sama kanan guys. Ini the best. Oh, ow ow. Vokal chop ya. Nice. Kalian perhatiin enggak setiap di ending kalimat juga ini gila nih mix gue bicara kualitas mixing asik banget detailingnya guys. Jadi ada penambahan delay di belakang setiap rap. Cuman kalimat akhirnya dong guys. Nih, dikasih delay 1/8. Wow. Tuh. Oh, nice. Kick-nya. Snare juga asik sore. Ini gila dimensinya, guys. Delay-nya gue suka banget, guys. Depending kiri. Ini lumayan rajin nih si sound engineer nih, guys. Untuk nge-automate dia punya panning guys, kiri, kanan, tengah, itu asik banget. Woi, nadanya, chordnya. Oke. Okay. Oh, nice banget ini. Vokalnya juga gila ya guys ya. Itu transisi lama sebenarnya guys. Bass nge-slide gitu guys ya. Di situ kalian bisa dengar ada dua suara guys ya. Bass ambil oktav atas yang ting yang lebih plak, bass plak gitu guys. Sama yang bass ya umum ya, cuman tetap dia pakai sampel guys. Transisinya. Pum itu. Oh, nice. Gila sih. What? Kalian dengar enggak? Nih, sini guys. Tuh, ada sidechain. Hup, dia ngeducking balik lagi ke ini volume asli. Coba sekali guys, itu tekniknya gila sih. Guys, kalau gue banyak pause, ya emang gue tujuan gue untuk react juga selain untuk reaction, gue juga mendalami apa yang di dalam apa yang diproduksi sama mereka guys ya. Harus dihargai sebenarnya guys. Sorry guys ya. Itu dia. Wuk. Sidechain ya. Vocal chop-nya juga colorful banget. Wah, gila sih.
Ini ada live nggak sih guys? Dari nuansa minor menuju yang cerah kayak mayor guys di sini guys. Gokil sih. Nih di sini. Nih masuk mayor. Seng. Oh gila. Itu suara belnya pending juga loh guys. What? Ke situ? Asik. Itu ada yang filter ya guys ya, automate filter tuh kayak LFO. Pew, pew. Ini gila sih. Ini pakainya pakai serum juga nih guys. VSD ya, serum. Oh kaya banget sih. Kaya banget guys. Oke. Okay. Build. Ini dropnya gila sih guys. Ini dropnya gila guys. Ini ada automate volume juga scan dB. Kayaknya setengah dB atau gak 1 dB nih guys. Jadi hype-nya itu pas dia ref, dia sedikit kayak bang gitu. Excitement-nya. Nih. Bam. Groove enak banget, parah. Ini by the way efek masih ada gak sih guys? Apa mereka lagi hiatus apa gimana? Gue gak ngerti juga guys ya. Ini di fourth album. Gila nih gue makin... Oh gila nih efek gokil sih. Vokalnya juga rapat banget, tight banget guys. Oh manis banget perintilan adlibsnya juga. Itu gue curiga ada yang sampel ngebass juga, pom paradom. Itu sampel bisa kemungkinan banyak sih guys. Oh, delaynya banyak tapi nggak lebay guys. What? Ini gila sih well production sih guys. Efek for wall. Waduh, nih thank you banget yang udah nyaranin gue denger lagu ini gila sih guys. Maksudnya efek nih. Musiknya gue udah denger sebelumnya tapi yang four walls kayaknya gue belum sih guys. Ini tapi gila sih. Maksudnya komposisi, vokal aransemennya, pemakaian efek-efek sound engineer untuk pakai delay, di sini dikasih chorus, ada blend-blend tipis secara unis di transpose ke bawah. Jadi musiknya ini vibe-nya vibe 90-an guys. Masih bisa dibilang apa ya? Gue sebut disco deh guys ya. Ini sabi sih guys, FX. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Chris sign out guys. Bye bye.